السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله شكر لله الله عز وجل pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung bacaan kitab ataupun buku Mafatihul Barakat wal Khairat, dan kunci-kunci segala keberkatan dan segala kebaikan. Jadi maknanya hidup kita ni mana semua kita hendakkan kepada kebaikan dan hendakkan kepada keberkatan. Apa dia berkat ni? Berkat ni an-numu wa ziyadah, kan ada penambahan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Maksudnya kehidupan kita semakin hari semakin berkembang baik, semakin bertambah masa kita, mana umur kita tadi semakin meningkat, kan? Maka kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ini ke arah yang lebih baik, maksudnya ke arah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keampunannya serta rahmat kurniaannya ke atas kita. Itu dia keberkatan dan kebaikan yang kita inginkan. Itu supaya apa? Supaya di akhirat nanti maknanya gedung-gedung pahala kita begitu banyak dan diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya apa yang membimbangi kita, apa yang kita bimbangkan adalah bahawa kita ingat kita dah buat gedung-gedung pahala yang banyak yang kita akan lihatnya dan kita akan pungutnya semasa di akhirat nanti. Tiba-tiba ianya tidak ada makna, tidak ada pengiktirafan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ia seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada sebarang manfaat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Kahf, firman Allah Taala, Allah kata apa? Wa qadimna ila surah Al-Furqan ayat 23. Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami bentangkan segala amalan yang mereka lakukan semasa di dunia, tiba-tiba kami jadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan, mana tidak ada manfaat kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Rasulullah al-afiyah wal ma'una, kita mohon kepada keselamatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita di dunia kita ingat kita dah buat yang terbaik, tetapi tidak ada pengiktirafan di sisi Allah taala, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahf, kan? Allah kata qul hal unabbiukum bil akhsarina, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Okay, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan kepada engkau dengan orang-orang yang paling rugi amalannya. Okay, jadi yang mana mereka itu menyangka bahawa mereka telah melakukan amalan yang terbaik semasa di dunia, tiba-tiba amalan mereka itu tidak diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentunya tidak cukup syarat-syarat penerimaan amalan. Jadi benda syarat penerimaan amalan semua kita maklum, iaitu yang pertamanya syarat penerimaan amalan pada Islam. Tidak ada Islam maka amalan kebaikan tak diterima. Kalau ada Islam kena ada keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan mata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi itu pun saja, itu pun tak cukup, kena ada yang ketiganya, iaitu mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia maknanya, barulah amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila cukup dengan syaratnya. Kena dengan syarat ni Allah taala akan terima amalan kita tadi. Ha, begitu. Di sini yang kita nak sambungnya adalah tajuk yang kita baca hari itu berkenaan dengan asbab tahsilil barakati wal khairati.
sebab-sebab untuk mendapatkan keberkatan dan kebaikan tu. Apa dia sebab-sebab dia? Kemudian tajuk yang tajuk dia punya subtopik itu kita baca itu Barakatul Iman wa Taqwa, iaitu tentang keberkatan, keimanan dan ketakwaan. Berkat, keimanan dan ketakwaan. Jadi kita nak baca ini adalah sambungan apa yang kita baca pada 2 minggu lepas, iaitu kata share di sini wa aslul barakah. Jadi kita tengok sini apa dia asal keberkatan itu. Aslul barakah, asal keberkatan. Jadi asal ni perkataan bahasa Melayu kita pun asal jugalah. Kan barakah ni kita sebut juga berkat kan, asal keberkatan. Jadi apa dia asal keberkatan? Kata Syekh sini hafizallahu al-muwadhabatu 'ala syai. Yani asal keberkatan itu adalah berterusan di atas segala, di atas sesuatu perkara, berterusan. Ai iaitu taba'na 'alaihimul matara wan nabata wa rafa'na 'anhumul qahta wal jadba. Kan? Iaitu kami datangkan ke atas mereka apa dia? Hujan. Taba'na, kami ikuti dengan hujan itu apa dia? An-nabat. Ya. Apabila mereka melakukan amalan yang kebaikan tadi yang berterusan, maka kami ikuti selepas amalan mereka itu apa dia? Turunnya hujan. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Adapun hujan yang tidak menumbuhkan tanaman itu hujan yang tidak ada keberkatan. Padahal yang hujan turun tapi tak menumbuhkan tanaman. Ini tanda kiamat lah. Di antara tanda kiamat yang kecil ni maknanya hujan yang turun tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Kemudian dan kami berikan mereka dengan selepas hujan tu untuk tumbuh tanaman, dan kami angkat apa nama daripada mereka kemarau. Again, kemarau al-qahta, kemarau wal jadba, dan maksudnya kekeringan lah. Okay, kekeringan, kelayuan segala tumbuh-tumbuhan tadi kami angkat, kami jadikan bumi ini hijau dengan tumbuh-tumbuhan selepas turunnya hujan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Taala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat yang Allah sebut dalam Quran, walau anna ahla al-Quran. Okay, ayat pertama ya. Kan surah apa sebut sini? Surah Al-A'raf, surah Baqarah. Walau anna ahla al-qura amanu wa taqaw. Kalaulah ahli satu perkampungan itu mereka beriman dan mereka bertakwa. Kan? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nescaya kami akan bukakan untuk mereka segala keberkatan daripada langit dan bumi. Ha, itu sambungan dia pada. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustai ajaran Islam. Mereka mendustai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meninggalkannya, ataupun mereka mengambil sebahagian dan mereka meninggalkan sebahagian yang lain dengan keyakinan bahawa yang hak Rasulullah bawa ni yang dah terlalu lama, tak sesuai untuk masyarakat majmuk umpamanya. Dia kata ini yang hak Islam punya tak sesuai untuk masyarakat majmuk, dia hanya sesuai untuk umat Islam. Maka dia tinggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam pendustaan. Macam kebanyakan orang kita hari inilah. Kan? Kenapa dia tidak mengikuti perundangan yang ada dalam Quran? Kenapa dia tak mau ikuti perundangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berhujah dan beralasan bahawa kita hidup dalam suasana masyarakat majmuk. Dia tak boleh nak diterapkan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat majmuk. Orang yang begini, dia memang kita tahu lah, confirm dia jahil dalam agama dia yang dia kata dia Muslim tadi. Mungkin dia Muslim pada hari raya, kan? Muslim hari raya aje lah. Atau Muslim solat hari raya. Lain dia semua tak Muslim. Orang macam ni, dia tak tahu ke bahawa di zaman Rasulullah SAW, memerintah Madinah itu, juga terdapat masyarakat majmuk. Iaitu dalam Madinah ada kaum Muslimin. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang datang keluar masuk, kan, masuk ke Madinah, kan, Yahudi, kan, duduk sekali dengan orang Islam di Madinah. Ya, masyarakat yang berlainan agama. Jadi tak ada beza antara masyarakat kita dan masyarakat di zaman nubuah, zaman kenabian. Jadi begitu. Jadi apabila mereka mendustai, Allah dah beri kepada kita segala nikmat kebaikan kan,
Jadi Allah Ta'ala apa Allah timpakan kepada mereka. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka telah mendustai, fa akhadnahum, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka. Kami timpakan ke atas mereka siksaan ataupun kemudaratan dengan sebab apa? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah kerjakan. Minal a'malil khabithah, daripada amalan-amalan yang keji. Sebab tu kita telah ditimpa berbagai-bagai musibah, di antara dia pandemik yang baru berlalu dan sekarang ini baru diisytiharkan sebagai endemik. Yang begitu menakutkan. Kan? Yang begitu kita kata membahayakan. Sehingga ramai yang telah mati dengan sebab apa nama COVID-19 ni. Ini adalah musibah. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan, yang menimpa kepada semua manusia. Semua di seluruh dunia ditimpa perkara yang macam ni. Tetapi cumanya bracket di situ bahawa orang beriman bagi dia adalah ujian dan pahala. Untuk orang ingkar, orang yang kafir, dia adalah siksaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum siksaan akhirat. Akan tetapi ramailah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tanah kita ni, di tanah air kita sini. Berapa ramai orang yang kita tengok mereka ni memperjuangkan benda-benda keji. Contohnya LGBT, transgender ni. Ya. Yeah. Itulah, LGBT tu dia punya singkatan tu lah. Gay, lesbian, transgender tu kan. Mereka memperjuangkan perkara ni. Dan ini perkara yang jelas-jelas dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia telah ada sejarah di atas muka bumi beberapa kurun yang lalu, bukan, bahawa telah ditimpa kaum yang melakukan perkara ini, itu kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya Allah Ta'ala binasakan mereka dengan pembinasaan yang begitu dahsyat. Total, namanya lost, hilang habis semua. Dunia diterbalikkan, bumi di yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah. Begitu dahsyat apa yang Allah timpakan ke atas mereka. Tetapi inilah dia yang diperjuangkan oleh sebahagian daripada manusia-manusia keji. Eh, sekarang ini mereka berperjuangkan inilah ni LGBT ni. Ya. Yeah? Dan sebagainya mengaku sebagai Muslim pun. Ini mereka yang terlaknat ni. Begitu. Inilah dia janji Allah SWT. Dan ia memang fi'lan orang Arab. Kita memang dia berlaku. Yeah, waqa'ah. Masih berlaku benda ni. Azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejahatan manusia tadi, yang berbagai-bagai kejahatan, macam-macam kejahatan berlaku. Allah maka Allah timpakan kita untuk agar sedarkan kita, kalau kita nak berfikirlah. Limithli hadza yadhubu alqalbu min kamadin in kana fil qalbi islamu wa imanu inna fi dhalika la ibratun li ulil albab. Kemudian awalan yang pertama kita tengok apa nama asal keberkatan ni. Yang pertamanya barakatul iman dulu. Kita lihat dulu keberkatan keimanan. Apa dia yang dikatakan keberkatan pada keimanan? Keimanan ni kepercayaan lah. Wa min barakatil imani, di antara keberkatan keimanan apabila seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahrimu malil mu'min wadami, iaitu diharamkan perampasan harta orang beriman dan penumpahan darahnya. Hartanya tidak boleh dirampas dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ini kelebihan keberkatan keimanan. Jadi bila orang tu dia beriman, maka harta dia terpelihara dan darah dia terpelihara, tak ditumpahkan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda bersabda, al-Abi Malikin, daripada Abi Malik al-Abihi, daripada ayahnya, qala, ayahnya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Rasulullah, aku dengar Rasulullah bersabda, kan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar, dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah dirampas hartanya dan haramlah ditumpahkan darahnya,
wa hisabuhu Allah, dan perhitungan dia, hisab dia ke atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang dalaman dia itu serah pada Allah. Nahnu nahkumu bil zawahir, kita hanya menghukum ikut yang zahir. Wallahu yatawalla sarahir, Allah yang apa nama akan menghukum atau menghitung yang bahagian dalaman dia. Macam orang munafiqin lah. Orang munafiqin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucap dua kalimah syahadah menzahirkan keislaman, tetapi hati mereka penuh dengan kekufuran. Jadi begitu. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk menghukum ikut yang zahir, adapun yang hati yang dalam ini serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi gitu, keimanan dia akan memelihara harta dan darah seseorang daripada dirampas dan daripada ditumpahkan. Baik. Kemudian wa an Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Haraqat min Juhayna fasabbahna al-qauma fahazimnahum ولحقت أنا ورجل من الأنصار ورجل منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم cucu نبي cucu maknanya cucu angkat نبي صلى الله عليه وسلم begitu. زيد بن حارثة anak angkat نبي. Yang mana sebelum tu kita tahu Nabi binkan dengan bin dia, sehinggalah turun ayat apa nama larangan untuk membinkan anak orang lain kepada kita, kan? Ud'uhum li abaihim, Allah kata panggillah mereka dengan nama bapa mereka, bin bapa mereka. Lepas tu Nabi Islam pun tukarlah Zaid bin Harithah, belum Zaid bin Muhammad. Jadi sama adalah anak lelaki kepada Zaid. Jadi kata Usamah, Rasulullah telah mengutuskan kami untuk pergi ke apa nama ke perkampungan perkamalah daripada kabilah Juhainah. Maka kami menyerang kabilah tersebut pada waktu pagi. Waktu pagi. Kan waktu pagi ni orang belum sempat bersiap sedia apa semua, jadi tak ada bersedia. Jadi itu di antara strategi lah. Maka kami tewaskan mereka semua. Kami kalahkan mereka dalam serangan tersebut. Dan aku mengejar. Aku dan seorang lelaki daripada Al-Ansar mengejar seorang lelaki daripada kalangan mereka. Dan apabila kami dapat dia, kami dah kejar dia, kami kejar-kejar dapat dia. Dia dah jatuh lah. Maka dia pun kata, La ilaha illallah. Maka Al-Ansar ni pun tak jadi nak bunuh lah sebab kau ni mengucap dua kalimah syahadah. Dan dia mengucapkan syahadah, La ilaha illallah. Tapi aku tetap menombaknya. Ta'an tuhu birumhi. Dan aku menikamnya, aku tombak dia dengan tombak aku lah. Okay. Jadi setelah kami balik menemui Rasulullah, sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya kepada aku, hai Usama, adakah kau telah membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah? Maka dia kata Usama, ya Rasulullah, dia sebut begitu sebab dia takut pedang aku, kan? Bila aku ta'awidhan, dia nak melindung diri dengan kalimah la ilaha illallah supaya aku tak bunuh dia. Maka Nabi tanya lagi, adakah kau bunuh dia selepas dia katakan la ilaha illallah? Okay. Jadi sentiasalah Nabi ulang perkataan macam tu sehingga Usamah dia berkata dalam diri dia sendiri, oh dia tak alangkah baiknya kalau aku baru masuk Islam sekarang. Maknanya beratnya kesalahan itulah, dia rasa macam tak tertanggung kesalahan tadi, kan? Dia kata maksudnya alangkah baiknya kalau sekarang aku baru Islam. Bila sekarang aku baru Islam, maka segala dosa aku tadi akan terluput dan terhapuslah. Begitu maksudnya. Sebab kita tamannaitu hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Maksudnya
Alangkah baiknya kalau sekarang aku baru masuk Islam. Maksud dia bila aku masuk Islam sekarang ni, kalau aku buat dosa sebelum aku Islam ni, dah semua dah terhapus, terpadam lah. Ha, begitu. Habis ya. Kemudian, wa min barakatil iman al-thawabul azim lil mu'minin. Di antara keberkatan keimanan adalah ganjaran pahala yang besar untuk orang-orang beriman. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, fi yawmin 100 marratin kana lahu 'adlu 'ashr raqabatin wa kutiba lahu 100 hasanatin wa muhyan 'anhu 100 sayyi'atin wa kana lahu hirzan min asy-syaitani yawmihi dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahad bi afdhal mimma ja'a bihi illa rajul 'amila akthara minhu. Kan? Nabi kata, barang siapa yang mengucapkan, yang menyebut dengan perkataan ini, la ilaha illallah, tidak layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, wahdahu la syakilah, dia sahaja tidak sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kerajaan, wa lahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Fi yaumin, dalam satu hari dia baca yang tadi, mi'ata marratin, selama sebanyak 100 kali dia baca, kan lahu, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba. Pahala dia seperti memerdekakan 10 orang hamba. Dan ditulis untuknya 100 kebaikan pahala. Dan dipadam daripadanya 100 kebaikan pula. Dan adalah baginya ataupun untuknya pemeliharaan diri daripada kejahatan syaitan pada hari itu, pada harinya. Hari itulah, yaumi dzalika, pada hari itu. Hatta yumsiya, sehinggalah dia sampai kepada waktu petang. Penjagaan itu dia berlaku sampai waktu petang. Begitu. Walam ya'ti ahadun, dan tiada seorang pun yang melakukan yang dapat pahala lebih daripada apa yang orang ni buat, melainkan orang tu buat lebih banyak daripada apa yang dia buat. Kalau saya buat 100, ada orang buat 200, bukan orang 200 tu, yang buat 200 tu lebih banyak daripada saya lah kelebihan. Jadi siapa yang paling banyak kelebihan adalah yang paling banyak membacanya. Begitu. Baik. Ini daripada keberkatan keimanan dan pahala yang besar. Iaitu pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman. Allah bagi kita amalan tak banyak pun, amalan sekian, tapi pahalanya bergedung-gedung kan. Pahalanya berlambak-lambak, banyak sangat. Begitu. Kemudian hadis seterusnya, Al-Ubadata radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun wal naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Daripada Ubadah bin As-Samir radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW katanya, sabdanya, para siapa yang mengucapkan, akan mengatakan bahawa tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, dan Isa itu adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam, dan ruh ciptaan daripadanya, dan syurga itu benar dan neraka itu benar, Allah pasti akan masukkannya ke dalam syurga mengikut apa amalan yang dia telah kerjakan. Dia pasti akan masuk syurga lah. Begitu. Wa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, dan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi, wa kalimatuhu القاها الى مريم وروح منه ولان الجنه حق لله وان النار حق لله حتى ادخله الله من اي ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء.
Jadi maknanya dia daripada Ubadah bin Asami radhiyallahu anhu, dia kata sabda Rasulullah SAW, pada siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu Abdullah wa ibnu amatihi kalimatuhu alqaha kalimatahu alqaha, iaitu kalimah Allah Ta'ala yang Allah campakkan kalimah itu kepada Maryam, dan ruh minhu, dan ruh sebagai ruh ciptaannya darinya, dan syurga itu benar dan neraka itu benar, sehingga Allah nanti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga melalui 88 pintu syurga yang daripada arah mana yang dia ingin masuk, maka dia akan dimasukkan melalui pintu-pintu yang mana terilah yang 8 pintu syurga tu. Itu hadisnya. Baik. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamul bi'ati la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufira khataayahu wa in kana mithlu zabad al-bahri. Baik, mana ya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah di belakang selepas solat, selepas setiap solat lah, solat fardu ni kan, iaitu subhanallah 33 kali, subhanallah 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 33 kali, wa hamidallah, dan dia memuji Allah, alhamdulillah 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 33 kali, wa kabbara thalathan, dan dia bertakbir sebanyak 3 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ya, 33 kali. Maka jadilah semua itu sebagai 99 kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menyempurnakan 99 kali itu dia baca apa dia? Menjadi 100. Itu apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca yang tu, kita buat yang tu, ghufirat khatayahu, akan diampunkan segala dosanya. Wa in kanat, walaupun dosa itu mislu seperti zabalil bahri, buih di lautan. Walaupun dosa itu begitu banyak sekali macam buih di lautan pun, Allah pasti akan mengampunkannya. Dia dia kelebihan kurniaan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Begitu. Baik. Wa min barakatil iman rahatul bali wa hudu'un nafsi. Di antara keberkatan iman maknanya rahatul bal, tak nak stres. Rahatul bal dia panggil tiada stres, maknanya otak kita, akal kita ni tenang, kan, damai, begitu. Tak ada rasa macam takut, keluh kesah dan sebagainya, kemurungan, tak ada, tak ada. Wa hudu'un nafsi, dan jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang baik tadi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9 sampai ayat 11, fi haqqi ahli al-badar al-muhidin, menjelaskan tentang hak ataupun tentang diri ahli perang Badar, para sahabat yang mereka itu telah menyertai perang Badar. Baik. Yang mereka itu mengesahkan Allah Ta'ala, dan tidak mereka tidak menyebutkan Allah Ta'ala dengan suatu pun. Wala yastaghithuna illa bihi, dan mereka tidak beristighasah melainkan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak seperti sebagai manusia yang beristighasah kepada orang-orang yang telah meninggal, beristighasah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang soleh dan sebagainya. Bukan begitu. Okay. Jadi mereka ni la yastaghithuna illa bihi, mereka tidak memohon istighatsah melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa la yarjuna illa hu, dan mereka tidak pernah mengharapkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 9 hingga ayat 11. Allah kata apa? إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ. الله kata di sini dalam surah Al-Anfal 9-11 ni, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, ingatlah sewaktu kamu semua minta tolong kepada Tuhan kamu, istighasah, minta tolong kepada Tuhan kamu. Fastajaba lakum, lalu Allah Ta'ala perkenankan untuk kamu permintaan kamu, permohonan pertolongan kamu. Allah kata anni mumiddukum, sungguhnya aku ni hantarkan bantuan kepada kamu, bantuan ketenteraan kepada kamu dengan 1,000 orang, 1,000 daripada malaikat. Allah hantar 1,000 malaikat mai tolong mereka. Murdifin, yang malaikat tu datang, jadi maknanya berturut-turut tu malaikat tadi kadang-kadang mereka tu menunggang kuda masing-masing, kan? Kadang-kadang menunggang tadi Murdifin. Jadi Murdifin maksudnya orang yang membonceng lah, menunggang kuda. Wa ma ja'alahu Allah, Allah tidak jadikan ianya illa bushra, melainkan sebagai khabar gembira. Allah jadikan ia itu sebagai khabar gembira, walitatma'inna bihi qulubukum, dan semoga hati kamu itu menjadi tenang dengannya. Dan tiadalah pertolongan itu melainkan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan, apabila Allah Taala limpahkan kepada kamu rasa mengantuk sebagai rasa aman daripada ketakutan perang tadi, kan? Rasa bantu. Yughshikum nu'asa amanatan minhu, sebagai rasa aman daripada itulah dia, apa nama, daripada ketakutan tadi. Yughshikum nu'asa amanatan minhu, kan? Mengantuk dia akan hilangkan rasa takut, penat lah gitu. Tidur dengan ya. Kemudian kata syair di sini, fatauhidullah, maka mengesahkan Allah, wasidqut tawajjuhi ilaihi, dan maknanya bertawajuh dengan benar-benar, tawajuh menghadapkan jiwa kita dengan sebenar-benar menghadap jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighatsatu bihi, dan beristighatsah memohon pertolongan hanya kepada Allah Taala sahaja, kana sababan fi nuzulil malaikati, adalah ianya merupakan sebab turunnya para malaikat membawa pertolongan, membawa khabar gembira dan iman, iaitu rasa tenang. Apa nama, berita, dapat berita gembira dan rasa tenang dengan apa nama penurunan malaikat tadi. Jadi sebab itu apa tadi, benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar bertawajuh tadi, kan? Fokus dalam permintaan kita dan istighatsah hanya kepada Allah, itu adalah sebab untuk turunnya malaikat membawa khabar gembira dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita hajatkan, ini yang kita inginkan.
Baik, kerana tidak ada pertolongan itu melainkan daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi kelapangan, kemudahan semua itu adalah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada makhluk. Makhluk ni hanya sebab untuk dapat kepada kita ketenangan dan kelapangan, kemudahan. Makhluknya Allah jadikan dia sebagai sebab. Nah, contohnya kita membesar sampai hari ini kan, dan kita boleh berdikari dengan yang mana dulu kita dibantu, ditolong oleh ayah dan ibu kita. Nah, jadi ayah dan ibu kita adalah sebab yang Allah jadikan bagi kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi. Kebaikan. Jadi Allah jadikan dia sebagai kebaikan untuk mereka juga. Begitu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara min al-lail qala la ilaha illallah al-wahid al-qahhar. Al-wahid al-qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Aisyah kata radhiyallahu anha sallam bila terjaga di tengah malam, tadawwara min al-lail. Ya. Hadis riwayat siapa? Sahih. An-Nasa'i Hakim bin Sa'id al-Bani al-Sahih dia lah. Baik. Sini bila Nabi terjaga malam, Nabi baca apa? La ilaha illallah. Terus sebut kalimah tauhid. Kalau kita terjaga sebenarnya, sebut kalimah tauhid terus. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah sahaja. Al-Wahid yang Maha Esa lagi Maha Qahhar, Maha Mengalahkan. Rabbus Samawat, Tuhan yang memiliki, mentadbir, menguasai segala langit, wal ardi dan segala bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-Azizu yang Maha Perkasa, Al-Ghaffaru lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah Ta'ala combinekan di antara dua sifat, dua nama dan dua sifatnya, itu Al-Aziz yang Maha Perkasa. Di keperkasaan Allah Ta'ala, di mana ya juga ada padanya pengampunan tadi. Bagi mereka yang melakukan kesalahan dan dosa, Allah sediakan keampunan untuk mereka yang memohon keampunan, yang inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah itu sentiasa bersifat dengan sifat Aziz, Ghaffar, Al-Wahid, Al-Qahhar. Begitu. Jadi fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'muru al-ummata bitauhid. Maka inilah dia Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dilimpah ke atasnya, kan, ke atas keluarganya. Baginda menyuruh semua umatnya bitauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika asabahum qalaqun 'inda an-nawm, apabila mereka terkejut, terjaga di tengah malam, kan, supaya litahda'a anfusuhum, supaya jiwa diri mereka itu menjadi tenang, ya, terkejut tak, kita jaga kadang-kadang poinnya Allah Ta'ala, maka Allah akan datangkan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi dia keindahan Islam dan keberkatan yang ada dalam Islam apabila seorang itu dia beragama Islam, kemudian dia belajar Islam, dia menghayati Islam, maka tidak ada istilah kemurungan. Agak depression tadi dalam diri dia. Sebab tu kita tengok kan, ramai kan orang yang ada dalam macam penyakit ni. Penyakit ni sebenarnya penyakit jiwa kan. Penyakit jiwa. Boleh tak dihilangkan? Ya, dihilangkan. Dengan tauhid. Orang macam ni suruh dia belajar akidah, belajar tauhid. Mantapkan ilmu akidah. Maksud kenal Allah Ta'ala tadi. Kan? Dengan tauhid yang ilmi, tauhid pengetahuan kita kenal Allah Ta'ala dengan melihat kepada segala kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cipta kan, kalau segalanya tadi, maknanya kita lihat kepada keindahan, kehebatan ciptaan Allah, melihat kepada diri kita keinsafan dan kesedaran tadi. Jadi begitu. Ya, sebab itu Nabi SAW perintahkan kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini mestilah sentiasa ada tauhid kepada Allah Ta'ala, bangun tidur sampai kita tidur kembali. Sehinggalah kita mati. Mestilah akan ingatan tentang tauhid. Jadi sebutan-sebutan yang kita sebut itu adalah menyeru kepada tauhid dan istiqamah di atas tauhid. Beramal dengan tauhid, maka akan datanglah keamanan dan kesejahteraan pada jiwa kita. Kemudian wa min barakatil iman, kata Syekh, dan di antara daripada dan daripada keberkatan keimanan itu apa dia? Kashful qurabi. Kashfu al-qurabi maksudnya hilang musibah.
hilang kesusahan. Al-Qurab ni maksud dia kesusahan, masalah. Kan? Qurab ni jamak daripada karbun. Kan? Jadi Qurab, Al-Qurabi jamak kepada karbun. Al-Karbun maksud dia duka cita, kesedihan, kepayahan. Kan? Jadi maknanya akan hilang duka cita. Wa dhahabul ghammi, akan hilang rasa payah. Kan? Perasaan tu akan hilang. Kan? Itu adalah keberkatan keimanan. Orang beriman yang macam tu. Allah ujikan dia dengan beberapa ujian, kesusahan. Tetapi ia tidak berpanjangan. Dia hanya sampai pada satu ketika, satu tahap. Saya cerita di sini. Ada ustaz, guru kita. Saya tak perlu beritahu lah siapa guru kita, ustaz kita. Jadi, sahabat saya lah. Sahabat saya. Begitu. Yang mana, dia ni Allah uji dia dengan satu perkara. Jadi, mungkin jemaah dalam kelas ni mengetahui siapa guru kita, kawan sahabat kita tadi, ustaz tadi, bahawa dia bila diuji bahawa dia tidak ada madrasah, dia ada madrasah. Jadi madrasah dia telah berlangsung sekian lama, kan? Sekian lama, lamalah berlangsung madrasah ni, kan, berbelas tahun kan, gitu. Jadi ditakdirkan bahawa tuan tanah tadi ataupun waris kepada tuan tanah tu nak naikkan sewa, kan, bergandalah. Kan, pernah sewa yang amat mahal lah sehingga menyebabkan dia tidak mampu, ataupun dia disuruh keluar daripada tempat tu, pergi ke tempat lain kerana tak mampu bayar. Jadi ini ujian yang kita beritahu bahawa ujian itu tidak berpanjangan. Tetapi kenapa? Kerana keberkatan keimanan yang kita nampak, insyaAllah keberkatan keimanan tadi, maknanya Allah buka jalan untuk dia, Allah berikan lapangan untuk dia sehingga jiwa dia menjadi tenang. Yang sebelum ni dia rasa macam tertekan, stres, kan. Tapi kerana keberkatan tauhid yang kita lihat itu, kan, maknanya masalah settle. Dia dapat satu tempat, pindah tempat yang mungkin insya-Allah tempat tu lebih baik daripada tempat yang sebelumnya, kan. Maknanya kita mohon kepada Allah Taala itu ya, bahawa itu jadi lebih baik untuk dia lah. Jadi nak cerita itu yang zahir pada pandangan kita, yang kita lihat dalam realiti ini keberkatan. Contoh yang kita boleh lihat di hadapan mata kita, yang di sekitar kita, daripada keberkatan keimanan tadi. Ini guru ustaz mengajar kepada sunnah, mengajar sunnah, kan? Mengajar tentang tauhid, menjelaskan kepada orang kebenaran dan kebatilan tadi, kan? Membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Begitu. Jadi Allah tolong dia. Jadi maknanya dia ada apa? InsyaAllah dia ada tauhid. Dia ada sidqut tawajjuh. Kan? Dia ada sidqut tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bertawajjuh sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala tadi. Kan? Dan dia ada lagi apa? Yang kita baca tadi. Al-istighathah. Mohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah hantarkan bala tentera dia. Kan? Yang kita tak nampak tadi. Allah campakkanlah hati orang tu. Allah campakkanlah hati. Ini maknanya perasaan untuk membantu, menolong tadi. Menyelesaikan Al-Qurab. Ataupun masalah-masalah ataupun al-gham itu, kesusahan dan kepayahan itu. Baik, ini kita lihat, kan, dan Allah telah sebut dalam Al-Quran pun berbagai kisah yang bahawa Allah selamatkan awliya dia, orang-orang beriman tadi. Dan kita lihat dalam realiti pun macam tu juga. Mungkin berlaku juga kadang-kadang pada diri kita, kita tak terfikir pun. Sepatutnya kita kena fikir benda macam ni, kan? Supaya inilah hikmah dia yang Allah berikan kepada aku. Kita kena tahu benda ni. Supaya apa? Supaya menambahkan keinsafan dalam diri kita. Menambahkan peningkatan keimanan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan ayat 88. Yang Allah sebut, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allah kata, A'udzubillah minasyaitanirrajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu wa najjaynahu minal gham. وكذلك ننجي المؤمنين. الله يدعو. وذنوني ذنون يتشبع نبي يونس عليه السلام. ذنون صاحب النون. نون ikan paus tu kan. Sahabat pada ikan paus. Itu yang berada dalam perut ikan paus tu. إذ ذهب مغاضبا. Ketika dia pergi dalam keadaan dia marah-marah. Sebab apa? Sebab dia ajak kaum dia, pada mulanya kaum dia tak ikut dia, tak nak beriman dengan dia. Jadi dia pergi dalam keadaan marah lah. Dia cerita benda yang benar, yang betul, kamu tak nak ikut, marah dia. Fadhanna. Dan dia merasa bahawa kami tidak berkuasa atasnya. Tak akan banyak mengambil dia ataupun membalas perbuatan dia. Allah naqdir alaihi. Fanana fi dhulumat. Dan lalu mana cerita dia panjang lah kan. Sehingga dia diterjun ke laut tadi daripada kapal tadi. Maka dia pun menyeru berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kegelapan di dalam perut ikan paus. Apa doa Nabi Yunus tadi ataupun Zannun? Doa dia. Kan? Alla ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa al-karb. Doa al-karb. Siapa yang baca doa ni Allah akan hilangkan daripada dia segala kesempitan dan kesusahan yang dia alami tadi. Itu doa dia, doa al-karam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada layak yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau. Maha suci engkau, aku termasuk, sungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Seperti iktirafan diri kita ni lah tentang kesilapan dan kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan doa dia yang begitu berterusan, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah bagi pada dia apa? Fastajabna lahu, maka kami perkenankan seruannya, kami perkenankan permintaannya. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia daripada kesusahan dan kepayahan itu. Okey. Wa kadzalika, dan seperti itulah, seperti demikianlah nunji, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Munjil mu'minin. Jadi kita kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sentiasa diuji dan berada dalam tekanan, kesusahan dan kepayahan, maka kita inilah berdoa lah kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada musibah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kita akan dapat pertolongan dan pelepasan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala cerita lagi tentang Nabi Yunus AS. Ayat 143, 144 kan. Ta'ala Al-Bilam, Syaitanul Rajim. Falawla annahu kana minal musambihin lalabitha fi batnihi إلى يوم يبعثون. Kalaulah tidak dia itu termasuk di kalangan orang-orang yang bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya dia akan tinggal dalam perut ikan paus itu sampai kepada hari kebangkitan. Jadi maknanya ini isyarat kepada apa? Isyarat kita ni kena sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, mensucikan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi maknanya jangan lekang daripada lidah kita tasbih mensucikan Allah Ta'ala tadi. Biasakan diri kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikannya. Wa qila al-murad, dan dikatakan maksudnya, yang dimaksudkan apa dia? Falawla annahu kana minal musabihin. Maksud ayat ni dikatakan huwa qawluhu, agar ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88 tadi. Fanada fidzulumati, maka Nabi Yunus AS menyeru dalam kegelapan.
dalam kegelapan di perut ikan paus. Apa dia seruan dia? La ilaha illa Allah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu seruan dia. Ya, maksud itu tasbih dia. Fastajabna lahu, maka kami makbulkan baginya. Wanajainahu minal ghammi, kami selamatkan dia daripada kesusahan kepayahan tadi. Wa kadzalika nujil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Qalahu Sa'id bin Jubair ghairuhu rahimahullah. Disebutkan kata ini, pendapat ini oleh Sa'id bin Jubair dan selainnya rahimahullah. An Anas rafa'ahu, daripada Anas dia menyebutkan hadis ini secara marfu' ni sampai kepada Rasulullah. So, dia mengangkat hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi marfu' lah hadis marfu'. Anna Yunus an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala nabiyyina sallallahu wasallam حين بدا له ان يدعو بهذه الكلمات. Sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salam wa ala nabiyyina sallallahu wasallam ketika nyata baginya bahawa ia perlu berdoa dengan kalimah-kalimah ini, ya kan, badan ini zahirlah. Wahuwa fi batni al-hud, sedangkan dia waktu itu berada dalam perut ikan hud, ikan paus. Faqala, maka dia pun berkata, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka, ya Allah, sungguh tidak ada layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau sahaja, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, semuanya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Faqbalati da'watu tahuffu bil arshi, maka doa tadi datang mengelilingi arasy. Doa tadi kan naik mengelilingi arasy. Qalatil malaikatu, maka berkatalah para malaikat, ya rab, ay tuhan, hadha sautun dha'ifun mahrufun min biladin ba'iduhu gharibun min biladin ba'idin gharib gharibah kan min biladin gharibin ba'idah gharibah. Dia kata malaikat, eh Tuhan, ini suara yang lemah, yang dikenali. Suara ini lemah, tapi suara ini dikenal. Kata malaikat, daripada negeri yang jauh, yang terpencil. Min ba'id, ba'iduhu, min biladin, ba'idah, daripada negeri yang jauh, gharibah, yang terpencil. Faqala, maka kata Allah Azza wa Jalla, ama ta'rifuna dhalika, kamu semua tak tahu kah demikian itu apa? Qalu, mereka para malaikat berkata, ya Rab, wa man hu, siapakah dia, hai Tuhan? Qala abdi Yunusu, kata Allah, hambaku Yunus. Qalu abduka Yunusu, hamba engkau Yunus, alladhi lam yazal yarfa' lahu amalun mutaqabbalun, wa da'watun mustajabah. Yang mana, dia kata Yunus kah, hamba engkau yang apa nama, amalan dia sentiasa terangkat, dan amalan dia sentiasa diterima, dan doa dia sentiasa makbul. Para malaikat tanya Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata lagi, para malaikat tanya lagi, ya Rab, wahai Tuhan, awala tarhamu man kana yasna'u fil rakhai fatunajjihi fil bala'i. Qala bala, fa'amara al-huta fatarahahu bil ara'i. Maka Allah Ta'ala kata, apabila mereka berkata, ya Rabb, hai Tuhan, tidakkah engkau rahmati dia? Ya, maka la yasna' pada apa yang dia lakukan ketika waktu mudah. Kan? Dia beramal beribadat pada waktu dia senang. Lalu engkau bebaskan dia daripada bala waktu musibah. Allah Ta'ala menjawab, bala, memang benar. Allah Ta'ala perintahkan al-hud, ikan paus itu, untuk mencampakkan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan dia ni al-ara' dha'if. Kan? Tapi hari ini sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Kan, kalau tengok funah bawah tu, dia kata isnad tu dhaifun, hari ini sanad dia lemah. Rawahu Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya nombor sekian-sekian, Ibn Jarir dalam tafsirnya nombor sekian-sekian, pada Anas secara marfu'. Kerana padanya ada seorang yang bernama Yazid bin Haban Raqashi, dia ni dhaif, seorang yang zahid, zuhud, tapi dia ni orang yang dhaif, riwayat dia tak kuat. Baik, seterusnya, wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala,
كان يقول عند الكرب لا عند الكرب لا إله إلا الله. أن الرسول كان يقول عند الكرب عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. apa yani baca yani kan Nabi Islam bila dalam keadaan musibah kan kesusahan Nabi akan baca la ilaha illallah al-azim yang maha besar lagi maha penyantun al-halim al-azimul halim. Boleh lagi baca lagi la ilaha illallah rabbul arsh al-azim kan Tuhan pemilik arsh yang agung yang maha agung la ilaha illallah la ilaha illallah rabbus samawati wal ard Tuhan segala langit dan bumi rabbus samawati wa rabbul ardi Tuhan segala langit dan Tuhan bumi ya wa rabbul arsyil karim dan Tuhan arasy yang mulia yang maha mulia kan ya? Doa karbi doa karb doa kesusahan dan kepayahan jadi apa-apa kepayahan yang kita alami pun bacalah doa ni baca ni la ilaha nah, hafallah hafal kau tak panjang pun pendek ya la ilaha illallah al-azim al-halim ulang kan itu al-azim الحليم ولا لا إله إلا الله رب العرش العظيم ولا لا لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض كمان ورب العرش الكريم يعني ما لا يا أشياء يعني تبجت قبل إن شاء الله بليه يقعنا وعن أسامة بنت عميس بكر أسامة أسماء عفوا وعن أسماء بنت عميس قالت أسماء بنت عميس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله رب الله الله ربي لا أشرك به شيئا كان الله الله ربي لا أشرك به شيئا pendek kan jadi Asma binti Umayyah kata dia kata Rasulullah telah berkata kepadaku maukah engkau aku ajarkan kepada kau satu dengan kalimah beberapa kalimat beberapa perkataan taqulinahunna yang bila kamu cakap perkataan-perkataan itu kamu sebut ketika dalam keadaan kesusahan kepayahan kesempitan kan ataupun waktu pada waktu kesempitan ni kepayahan apa dia Allahu Allahu bukan dekat Allah Allah saja Allahu Allahu Rabbi la syarika la usyriku bihi syai'an Allah Allah ya Allah Allah Allahu Allah ni ya Allah ya Allah ya Tuhanku Allah sebagai Tuhanku aku tidak sekutukan Allah Taala dengan sesuatu pun jadi zikir. Ini zikirlah doa kan. Jadi bukan seperti yang mereka baca kan Allahu 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 kan sebut nama Allah macam tu saja. Tak. Itu tak pernah diajar cara tu oleh Nabi SAW. Nah, yang Nabi sebut ajaran zikir yang idafah. Ini pun disebut Allah Allah Rabbi Tuhanku. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bi syai'an. Pendek kan. Jadi Allah hilangkan musibah insya-Allah. Baik. Kemudian tajuk sebenarnya al-imanu athqalu ma wudi'a fil mizan. Cerita di akhirat nanti apakah yang paling berat sekali letakkan di atas mizan. Apakah yang paling berat? Yang paling beratnya adalah keimanan. Athqalu ialah perkara yang paling berat sekali diletakkan di atas mizan adalah iman. Baik, dilihat. فعن عبد الله بن عمرو فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كتانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر قال لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم
فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضروا، فيقول احضر وزنك. Baik, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala akan selesaikan urusan seorang lelaki daripada umatnya, daripada umatku, kata Rasulullah. Umat Rasulullah, tak tahulah siapa. Di atas kepala segala makhluk pada hari kiamat. Maksudnya segala makhluk semua akan melihat kepada macam mana orang ini akan diselesaikan urusan dia. Di mahsyar. Maka, dibentangkan ke atasnya 99 lembar buku tulisan amalan dia, 99 lembar halaman, dan selembar itu diumpamakan sejauh diumpamakan sejauh mata memandang, madal basar ini sepanjang-panjang mata kita melihat tu kan, selembar tu maknanya luas banyak lah. Dan dia ada 99 lembar pula amalan-amalan yang dia buat dari muka bumi ini ditulis. Macam kita ni, kita tak tahulah berapa lembar kan. Bila kita balik sampai kita mati tu. Jadi, kemudian Allah Ta'ala bertanya dia. Allah kata, adakah engkau mengingkari sesuatu daripada ini semua yang disebut dalam lembaran-lembaran ini? Kesalahan-kesalahan dosa engkau? Adakah engkau akan mengingkari sesuatu sedikit padanya? Adakah penulisku telah menzalimimu? Malaikat-malaikat yang ditulis kanan-kanan kita, ditulis amalan-amalan kita ni kan, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, ditulis kan semua sekali ini. Adakah mereka, dia telah menzalimi, mereka telah menzalimimu? Maka orang tadi pun jawab, dia kata, tidak hai Tuhan. Tak ada. Dia kata memang tak ada nak ingkari benda ni, memang betul apa yang Tuhan tunjuk, dan memang betul mereka ni menulis apa yang aku buat. Dia tidak mengingkari. Maka Allah Ta'ala tanya lagi, afalaka uzrun, adakah engkau ada sebarang keuzuran yang menyebabkan engkau melakukan kau macam ni? Ada keuzuran apa tak? Dia kata tidak ada hai Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata ada. Bala, Allah kata ada. Sesungguhnya untuk engkau di sisi kami ada satu kebaikan, Allah kata. Ada satu kebaikan yang apa nama, yang kau tak lihat. Yang lain semua dosa ya, kebaikan tak masuk ni. Satu kebaikan lagi yang kau tak lihat. Sesungguhnya tidak ada kezaliman ke atas kamu hari ini. Maknanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ditimbang segala amalan, kebaikan ke kejahatan ke, maka diletaklah mana tadi yang lebih banyak. Jadi, tiada kezaliman ke atas kamu pada hari ini. Maka dikeluarkan satu kad. Bitaqah ni kad. Kan? Kad. Bentuk kad lah. Yang padanya tertera La ilaha illallah. Alla ilaha ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis padanya bahawa tidak layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maknanya dia ni ahli tauhid. Yang tauhid dia tu sah lah, valid lah di hari kiamat tadi. Dia tidak pernah menyebutkan Allah Ta'ala walaupun dia ahli maksiat. Maka Allah Ta'ala kata kat dia, pergi ke tempat timbanganmu. Uhdur waznaka. Pergilah ke tempat timbangan amalanmu. Pergilah tempat timbangan amalannya. Allahu Akbar. Fayaqulu, maka orang tadi pun dia kata, ya Rab, hai Tuhan, ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Jadi apakah pentingnya kad ini kalau nak dibandingkan dengan lembaran-lembaran amalan kejahatan yang begitu banyak. Kan nak letak kad kecil ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu dengan segala amalan kejahatan ni, nak letak ni amalan kejahatan tak sebelah timbangan, kad di sebelah, letak di sebelah timbangan lagi. Takkan kad ni boleh maknanya cover boleh kot segala dosa tu. Ada jadi macam confused pasal tu. Ragu-ragu. Jadi sebab tu dia tanya. Dia tanya siapa? Dia tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatudu as-sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka diletakkanlah segala
lembaran amalan-amalan dosa dia di atas timbangan sebelah, dan kad la tertera padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di sebelah timbangan lagi. Fatashatil as-sijillatu, maka berterbanganlah, terpelantinglah segala lembaran-lembaran kejahatan tadi berterbangan. Wa thaqulat al-bitaqatu, maka kad tadi yang tertera padanya dua kalimah syahadah itu jadi berat. Fala yathqalu ma'ahu ma'a ismillahi syai'un, tidak ada sesuatu pun kalau ditimbang dengan nama Allah Ta'ala akan jadi lebih berat ianya. Itulah nama Allah Ta'ala tadi jadi lebih berat. Maka selamatlah orang tu. Selamat orang tadi. Inilah cerita dia kan. Baik. Jadi iman adalah sesuatu yang paling berat yang letakkan di atas timbangan. Kemudian pula seterusnya, al-imanu asasu qabulil amal. Jadi maknanya untuk diterima amalan kita mesti ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman asasu qabulil amal. Qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayat terakhir kan surah Al-Kahfi itu. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, ya, man kana yarju liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyahmal amalan salihan, maka adalah dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik, dan janganlah dia menyebuti Tuhannya dengan beribadah dengan kepada Tuhannya dengan suatu pun, maksudnya jangan menyebuti Allah Taala dengan suatu pun, jangan beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, maksudnya. Baik, jadi iman adalah asas penerimaan amalan. Tak ada iman memang amalan tak diterima lah. Qala Ibn Kathir, berkatalah al-imam Ibn Kathir rahimahullahu, ay, iaitu thawabuhu wa jazauhu as-salih, iaitu ganjarannya, balasannya lah yang baik, kan? Ya. Apa nama? Balasan baik lah, dia buat baik, maka balasannya baik. Ha, gitu. Falyamal amalan salihan, dahlah dia beramal dengan amalan yang salih, makana muwafiqan li syar'illah, iaitu apa? Iaitu yang beramalan yang bertepatan dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, janganlah dia menyekutukan apa nama Allah Taala dengan beribadah kepada selain Allah. Wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullah, iaitu amalan yang dikehendaki hanya dengannya, amalan dengan amalan itu wajah Allah Ta'ala sahaja, tidak sekutu baginya. Inilah dia dua rukun amalan yang diterima. Dua rukun amalan yang diterima. Beriman dan amal salih. Iman dan amal salih. Baik. La budda an yakuna khalisan. Dan mestilah juga itu ikhlas kerana Allah Ta'ala tadi. Ikhlas dan sawab, mana ya, benar, mengikut bertepati atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh terima amalan dari Allah. Ada iman, ada Islam, ada ikhlas, dan ada mutabarah. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis kursi ni kan, hadis kursi, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, ana aghna syurakai, aku adalah apa nama, aku tidak memerlukan kepada penyekutuan, tidak memerlukan kepada apa nama persyarikatan, tak perlu syarikat, tak perlu perkongsian. Aghna syurakai ani syirki, aku tak berhajat kepada penyekutuan, sekutu, dan tak belajar boleh sekutulah. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang ia kongsikan amalan itu untuk aku dan untuk selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikan dia tadi.
gitu. Allah tak pernah tidak mahu ada penyekutuan tadi. Pengungsian dalam tauhid mesti mengesahkan Allah Ta'ala, yang lain tidak layak. Selain Allah Ta'ala tidak layak. Baik, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, ibn Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فعادها ثلاث مرة ثلاث مرات يقول صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه. Jadi orang lelaki ini datang menemui Rasulullah SAW dan dia bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya, akhbir ni, kabarkan kepada saya tentang seorang lelaki yang dia tu pergi berperang. Dia nak pahala dan dia nak juga pujian. Dia pahala pun nak, pujian pun nak juga. Tak dua-dua. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada pahala baginya. Laisa alaihi, tidak pahala baginya lah. Maka dia ulangkan tiga kali. Rasulullah pun jawab macam tu juga tiga kali. Laisa alaihi, tidak pahala baginya. Kemudian Nabi Islam bersabda, inna Allah la yaqbalu min al-amal, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu pun daripada amalan melainkan amalan itu ikhlas. Ma illa ma kana khalisan, ikhlas, wa tara bihi wajhuhu, dan mengharap dengan amalan tersebut apa nama wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya maghfiratuz dzunub min barakatil iman. Keampunan daripada segala dosa adalah hasil keberkatan iman. Maksudnya keberkatan iman akan mendatangkan pengampunan dosa-dosa. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah janji untuk orang yang beriman dan beramal saleh, buat amalan yang baik, lahum maghfirah, untuk mereka keampunan. Ya, kalau kita beriman, kita melakukan amal soleh, maka Allah janji untuk kita keampunan. Wa ajrun azim, dan bukan dekat keampunan saja, ada pahala yang sangat besar sedang menanti untuk iman amal soleh tadi kan. Gitu. Jadi berkata iman itulah lah pengampunan dosa. Betul juga lah firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dengannya, dan dia ampunkan dosa selain daripada syirik untuk siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya telah mengadakan dosa yang teramat besar. Telah melakukan dosa yang teramat besar. Itu dia. Kemudian wa an Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih azza wa jalla, hadis kursi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Taala telah berfirman, aznaba qala aznaba 'abdun dhanban, telah Allah telah berfirman, seorang hamba telah melakukan satu dosa. Faqala, lalu hamba tersebut berkata, Allahumma ighfir li dhanbi, Allah ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha mulia lagi maha tinggi berkata, aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi thumma 'ada fa aznaba. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, hamba aku telah melakukan satu dosa, maka dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang maha pengampun yang akan mengampunkan dosa dia, kan? Dan Tuhan yang akan menyiksa dengan dosa.
Summa ada, kemudian dia ulang buat balik pula dosa itu. Fa'ada fa'aznaba, dia buat dosa pula, buat dosa lagi. Faqala ay rabbi aghfir li dhanbi. Tapi dia kata, Tuhan aku ampunkanlah dosa aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha mulia lagi maha tinggi berkata, abdi aznaba dhanban, hamba ku telah melakukan satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Dia mengetahui bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan Tuhan yang menyiksakan dosa, yang menyiksa dengan sebab dosa. Summa ada faznaba dhanban. Kemudian dia ulang balik, dia buat dosa lagi. Faqala ay rabbi ighfirli dhanbi, maka dia kata Tuhan ampunkan dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi berfirman, aznaba abdi adhanban, hamba ku telah melakukan satu dosa. Fa'alima, lalu dia, maka dia mengetahui, anna lahu rabban, dia mengetahui bahawa dia ada Tuhan ya yang ghafiru dhanba, yang akan mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bidhanbi, dia akan menyiksa dengan dosa. Allah kata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, buat apa yang kau nak buat, aku telah ampunkan dosamu. Gitu. Ini macam hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah kan, ahli Badar. Ahli Badar ni maksud dia pun ni special case lah. Ahli Badar ni sebab apa? Dia pun ni Allah Ta'ala dah kata, apa buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat, semuanya aku telah ampunkan untukmu dosa kamu. Jadi ahli Badar, dosa mereka terampunlah walaupun dia masih hidup buat dosa kan. Dia kisah Hatib bin Abi Balta'ah tu kan. Itu dia. Baik. Kemudian hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi maknanya kita dah sampai di penghujung ya. Jelas semoga bermanfaatlah apa yang kita baca daripada hadis dan ayat-ayat Quran tadi untuk membentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendatangkan kebenaran dan kebaikan dalam diri kita dan keinsafanlah. Agar keimanan tadi adalah sebab daripada keberkatan. Gitu. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.